menteri dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Ya, tiba-tiba ya Mahkamah. Dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, ya tiba-tiba ya Mahkamah Konstitusi mengatakan dibatalkan. Di mana muka kita ini mau ditaruhkan kepada dunia ini? Memang kepala negara Amerika Serikat, Iran, Saudi Arabia, Jordan dan lain-lain, Eropa juga, ASEAN juga, itu mengucapkan selamat itu sembarangan aja. Mereka juga punya perwakilan diplomatik di sini, mereka punya intelijen semua, mereka tahu semua. Kan mereka akan dipermalukan kalau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran, tiba-tiba hasilnya Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan itu. Saya kira kita harus pandai-pandai juga menempatkan diri kita di tengah-tengah percaturan dunia ini agar kita tidak mempermalukan negara lain dan kita juga tidak mempermalukan diri kita sendiri. Terima kasih. Okay. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.